Untuk di Kecamatan Bukit Sunyi, Kabupaten Solok, ada 3 titik banjir. Itu terjadi di Jorong Lubuk Langsam, Jorong Balai Pinang, dan Jorong Kota Katia. Sedangkan masyarakat terdampak terhadap banjir ini ada sekitar lebih kurang 250 kakak. Untuk daerah yang terparah saat ini, kita berada di titik Jorong Kota Panjang, Moropane, satu lagi di Balai Pinang. Seperti kita lihat di belakang, air masih mengenangi lebih kurang sekitar 50 cm. Tadi kita mengevakuasi warga, satu anak bayi di daerah Jorong Kota Katie. Alhamdulillah berhasil kita selamatkan bersama keluarganya, keluarga mereka lainnya. Kalau perkiraan kami, penyebab banjir sesuai dengan informasi dari BMKG itu sampai tanggal 28 Februari daerah kita masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Tapi untuk penyebab banjir di Moropane ini, kita melihat banjir di bagian hulu. Jadi ini biasanya banjir kiriman dari hulu Kabupaten Solok.